Program Hari Belanja Nasional atau Harbolnas PLN anu dipedalkeun ti saprak awal bulan Mei 2023 kecil dipigandrung ku warga anu ngalanggan di Sabudeureun Jawa Barat. Tepi ka tanggal 22 Mei 2023 jumlah nu ngalanggan ka PLN anu daftar ngahontal 3.850 hiji. Disaprak dipedalkeunana dina awal bulan Mei 2023, program Hari Belanja Nasional atau Harbolnas PLN kacida dipigandrungna ku warga nu ngalanggan utamana di Sabudeureun Jawa Barat. Dumasar kana data nu dicangking ku pihak PLN tepi ka 22 Mei 2023, jumlah nu ngalanggan PLN anu daftar ngahontar 3.850 hiji. Eta anu ngalanggan teh ngawengku 3.338 pelanggan rumah tangga, 460 hiji pelanggan bisnis, sarta 2 pelanggan industri. PLN terhadap pemasaran produk UMKM melalui marketplace PLN Mobile sejalan dengan komitmen PLN dalam aspek environment, social and governance atau ESG, khususnya memberikan dampak positif secara sosial. Sestuna program Harbolnas PLN mampu ngarojong pelaku UMKM lebah ngadagangkeun produkna turta mere promokan nu ngalanggan. Bagi kami dengan adanya PLN marketplace sangat dibutuhkan. Kami kan seller nih gitu. Sering-sering aja sih PLN ngadain promo hari belanja nasional nih gitu. Dengan promo kayak gini animo masyarakat itu sangat besar. Biasanya tambah daya itu lebih dari 1 juta ya kalau di sini tuh. Bayar ke PLN berikut jasa ke teknisinya itu lebih dari 1 juta. Dengan adanya promo semacam ini cuman 250.000 kalau bayar ke PLN, user ataupun pengguna bisa menambah dayanya dengan murah. Kami seller dengan membayar 125.000 itu mendapatkan benefit produk kami banyak terjual. Dina eta program anu ngalanggan nampa promo luyu kana ketak balanja ngaliwatan marketplace PLN Mobile dina sakali transaksi minimal 125.000 bakal nampa voucher tambah daya tepi ka daya akhir 5.500 volt ampere dina harga spesial anu nitih 250.000. Yuana Kurniawan, Bandung TV.